السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن نصره وواله لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واهل العقده من لساني يفقه قولي قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم قال الله تعالى في القران الكريم وما ارسلناك الا رحمه للعالمين وقال تعالى لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إنما أنا رحمة مهداة صدق الله وصدق رسول الله صلّى الله عليه وسلم. pertama-tama yang saya hormati, para guru, para asatid, para ulama Wabil khusus ketua DKM Masjid Jami' Al-Husna Bapak Ustaz Bukhari Muslim Ya kan? Dua-duanya diborong Bukhari juga, Muslim juga masyaAllah ya Kita doakan guru kita semoga Allah selalu berikan sihah wal afiah barakah fid dunya wal akhirah amin ya rabbal alamin juga yang saya hormati al ustaz Zainal Abidin juga al ustaz Salihin Husain, juga para asatidz yang saya tidak sebutkan namanya satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya juga kepada para orang tua para sesepuh kita doakan semuanya semoga senantiasa selalu Allah berikan sehat afiat dan apa segala hajatnya yang baik-baik buat guru kita dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal juga yang saya hormati Bapak Uu Saifullah Saiful Mikdar Masya Allah ya. Dan juga para tokoh masyarakat Juga para aparat pemerintah Dan juga para hadirin Hadirat bapak-bapak, ibu-ibu Saudara, saudari sekalian Rahimakumullah Alhamdulillah pada malam hari ini kita berkumpul bersama di Masjid Jami Al Husna. Ini masjid Masya Allah warnanya dari tadi saya perhatiin demen banget seijoknya kolaborasinya bagus bener Ustaz Bukhari ini ya cakep Masya Allah ya ini malam kita memperingati maulid merayakan kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari pertama kita sudah membaca Ummul Kitab, kemudian zikir, kemudian tadi sudah kita membacakan sejarah dan solawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya mudah cukup banget. Ya. Tadi pembacaan maulid itu sekaligus ngaji juga sebenarnya mah. Kalau kita perhatikan makna dari pembacaan maulid di situ menerangkan tentang sejarah kehidupan Nabi kita Muhammad karena memang itu tujuan peringatan maulid dulunya awal perayaan maulid nih dulunya supaya membangkitkan muslimin muslimat di dalam mencintai Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena dengan mencintai Rasulullah akan bertambah keimanan kita kepada Allah subhanahu Cinta itu akan bertambah kalau kita mengenal siapa yang kita cinta. Nggak bisa kita cinta sama orang kalau kita nggak tahu siapa orang itu. Nggak bisa, maka dari itu, ya, dibikinlah perayaan-perayaan maulid dan dibacakan sejarah-sejarah singkat tentang kehidupan Nabi kita Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Makanya itu handphone tuh yang kita punya gunain buat kebaikan. Jangan pada ngobrol baik itu di belakang. hei, hey. Kalau mau ngobrol di rumah, ibu-ibu, jangan pada ngobrol dulu bentaran. Saya ngomong nggak pernah lama. Saya mah. Saat Bukhari bilang, bib, abib sekalian ceramah. Saya bilang yang lain Ustaz yang ceramah Bosan saya mulut tiap ya, tahun ngomong Kemarin di Ustaz Zainal sama-sama Dekat bat nyebrang dia ya. Takut orang bosan ya. Habib lagi, Habib lagi ya. Ntar ada yang kesel lagi Nah ini para hadirin jamaah sekalian Saya pengen yang lain yang ceramah gitu Ustaz Zainal kayak ceramah ya. Bentaran aja ngomong ya Inti peringatan Maulid sering saya katakan inti peringatan Maulid adalah pembacaan Maulid karena di pembacaan Maulid itu kita udah termasuk ngaji juga makanya tuh HP saya bilang HP itu gunakan yang manfaat download tuh ada Maulid di Play Store tuh udah banyak Maulid di beserta arti atau terjemah nanti ketika dibacakan tuh Maulid nah kita baca tuh terjemahnya baca tuh supaya kita faham supaya kita ngerti yang dibaca Maulid itu kita ngerti artinya Masya Allah itu kalau diartikan satu persatu daripada pembacaan maulid atau riwayat Maulid itu diartikan satu-satu tuh nggak habis tuh kalau diceritakan satu-satu nggak -satu, habis tuh berapa jam juga nggak bakalan selesai makanya sekalian ngaji cukup sebenarnya pembacaan maulid itu ini ceramah, cuman tambahan doang. Kalau kita pengen dapat ilmu, saya katakan, kalau kita pengen banyak dapat ilmu, nggak ngaji di masjid Al Husna ada pengajian, duduk di majelis taklim, deketin guru-guru kita, deketin ulama kita. Kalau kita pengen nambah il, nggak cukup dengan ceramah, karena di dalam ceramah waktunya singkat banget, nggak ada keterangan tentang rukun sholat, nggak ada tuh. Enggak ada keterangan tentang syarat salat, enggak ada. Enggak ada keterangan tentang fardunya wudu, enggak ada. Kalau ceramah itu cuma mengajak orang untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pengen tahu tentang Islam, ya. Kita pengen faham tentang Islam, tentang apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam maka duduk di majlis il ilmu jangan awang aja bawaannya kalau duduk ngaji itu kadang-kadang emang beda kalau ngaji emang besaran pahalanya jadi godaannya semakin besar dari Shelton awang dah kalau datang tempo-tempo gerimis dikit aja udah alasan pilek dikit udah alasan kirim salam sama guru gue kurang sehat berarti cuma pilek doang kalau ngaji mah tuh Kadang begitu, Pak. Sampai udah duduk di majelis ilmu, kadang-kadang tuh syeton godaannya tuh, ngipasin tuh, ada yang lagi mojok, betidur. Ada kayak begitu tuh. Ada. Godaannya memang itu. Karena apa? Karena ngaji ini pahalanya besar banget. Besar banget. Paling salah satu amal yang dikit, tapi pahalanya besar ngaji. Duduk ngaji sesaat doang, pahalanya lebih baik daripada sholat seribu rokaat. Pernah sholat seribu rokaat. Pernah kita soal seribu Duduk ngaji di sini ada pengajian. Malam apa? Ustadz Bukhari. Malam, Kamis, dari jam berapa? Isya sampai? setengah sembilan, dari Isya sampai setengah sembilan. Isya setengah delapan. Itu enggak langsung ngaji. Ibu bacaan dulu. Ngajinya paling 20 menit. 20 menit duduk ngaji tuh 20 menit atau setengah jam paling lama duduk ngaji lebih afdol dari sholat seribu rakaat coba yang belum yang kau gua mungkin kita lakuin tuh sholat seribu rakaat satu saat nggak mungkin teraweh aja kadang-kadang bercanda mulu yang cuma 20 rakaat ya apalagi seribu rakaat ini cuma duduk ngaji afdol lebih afdol dari seribu rakaat lebih afdol dari seribu kuda sedekah lebih afdol dari seribu nyolatin jenazah coba bayangin makanya ngaji walaupun sedikit tapi pahalanya bes besar nah, kalau kita pengen paham agama duduk di majelis ilmu yang mana ulama itu adalah warathatul anbiya hadirin jamaah sekalian Nah, kita ini malam memerayakan peringatan hari lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana 1500 tahun yang lalu ya, 1500 tahun yang lalu dari sampai sekarang nih ya, dari lahirnya Nabi kurang lebih 1500 kan tahun hijriah sekarang udah berapa nih 1446 diambil lagi 53 tahun sebelum Nabi hijrah tuh 53 tahun tuh jadi 1446 tambah 53 berapa 1490 lima 1500 tahun kurang lebih 1500 tahun yang lalu ya itulah kelahiran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam seorang manusia yang kelahirannya disambut oleh seluruh makhluk seluruh makhluk menyambut kelahiran Nabi kita Muhammad kalau di dalam Maulid Tiba dikatakan Fathazal Arshu Toroban sampai Arsh Arshnya Allah itu senang dengan kelahiran Rasulullah. Karena apa? Karena kelahiran Nabi itu membawa kasih sayang Allah buat kita, membawa rahmat Allah buat kita. Dulu malaikat Jibril alaihis salam ketika membawa ayat Allah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin Gerimis ya Itu apa sih Oh ngegoreng Saya pikir tadi gerimis Pantes nih jamaah Masya Allah Mati gak ada yang bergerak Gerimis Saya pikir Gak tau tukang Apa Tukang cireng bang sono mana dikit bang lah <tuk> kan, jadi di, 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 di <tuk> <tuk> pas emen romanya nggak no, biarin biarin ustad biarin bercanda ya nggak <tuk> apa apa bang nggak apa apa bang. terusin terusin jangan angus sampai <tuk> mana tadi <tiga>, lupa itu ya. dia cireng ya. <tuk> lapar pada lu nih bully ada ustad konasi uduk tuh apa-apa nah, udah -apa, penting yang penting mah kan. Nah, salah satu peringatan Maulid yang paling besar pahalanya apa? Salah satu ini, peringatan Maulid yang paling besar pahalanya adalah ngasih makan oh orang. Bahkan bisa lebih besar di pembacaan tahlil, bacaan. Itu ngasih makan orang pahalanya besar banget tuh. Kata Nabi Muhammad SAW, man at'ama ja'ian ma yashtahih man at'ama ja'ian mimma yashtahih kataballahu lahu alfa alfi Siapa orang yang kasih makan orang yang lapar, yang dia demen, yang dia senang tuh makanan, maka Allah berikan dia satu orang makan dikasih sejuta pahalanya. Masya Allah. kasih makan satu orang yang lapar. Nah ini muka-muka lapar semua nih. <laughs> lapar gak? Sama sama saya ya besar pahalanya tuh kadang-kadang kan ada maulid yang kelar doa bubar ada gak begitu ini emang enggak makan ntar tuh ada nasi uduk jangan takut ya nah itu para hadirin jamaah sekalian ketika malaikat Jibril turun membawa ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin Kata Allah dalam Al-Quran Tidaklah aku utus engkau Muhammad Melainkan engkau adalah merupakan kasih sayang Allah Buat seluruh alam Jadi begitu diutusnya Nabi Muhammad Ini seluruh alam mendapatkan kasih sayang Allah Mendapatkan kasih sayang Allah Sebab adanya Rasulullah. Rasulullah. Kan alamin itu seluruh alam. Ya. Alamin itu jam'u alam. Al alam huwa kullu ma Semua selain Allah namanya ah, alam, makhluk mau dia malaikat mau dia manusia mau dia jin syurga neraka bintang bulan matahari semua binatang pohon itu roh itu alam semua alam semesta pokoknya semua selain Allah namanya ah alam Berarti kan seluruh makhluk mendapatkan rahmat dari Allah sebab kelahirannya Nabi Muhammad. Pantas arsy itu goyang, Aresnya Allah. Makhluk yang paling besar nih, arsy. Ini bumi besar gak? Besar. Besar kan bumi? Pernah ada yang ngejajakin bumi gak? Enggak pernah. Berarti langit lebih besar dari bumi ratusan bahkan ribuan kali lipat. Itu langit pertama. Langit kedua lebih besar dari langit. Diember rumahnya. Dari langit. Nyaut ngapa? Langit ketiga lebih besar dari langit. Kedua. Terus begitu. Sampai sampai langit ketujuh lebih besar dari langit ke enam. Berarti bumi dan langit seluruhnya tujuh lapis bumi dan tujuh lapis langit keseluruhan itu digabung, masya Allah. Nah itulah yang dikatakan luasnya seperti surganya Allah Subhanahu. Abis langit ketujuh masih ada lagi makhluk Allah. Terus mentoknya apa? Mentoknya arsh. Arsy itu udah paling besar. Makanya innallaha 'alal 'arsy istawa. Sesungguhnya singgasana Allah itu sejajar dengan arsy. Bukan berarti Allah di atas arsy, bukan. Maksudnya singgah sana Allah sejajar di atas arsy, bukan Allah adanya di atas arsy karena Allah munazzahun minal makan waz zaman. Allah itu bersih dari tempat dan bersih dari waktu. Allah yang menciptakan tempat, Allah yang menciptakan waktu. Allah enggak butuh tempat dan waktu, Allah itu enggak butuh makhluk. Singgah sana, Allah sejajar dengan arus, karena arus ini makhluk Allah yang paling bes besar. Nah, arus ini ketika Nabi Muhammad lahir. Kita baca setiap maulid. Fathazal arshu toroban was syaro, fah arsh goncang tong. Itu yang ngobrol belakang. Eh, kalau lagi ngaji begini, jangan ngobrol. HP juga buang. Taruh kantongin HP-nya tong ya. Taruh yang main HP. Kita kalau lagi ngaji ini Pak, jangan lagi ngobrol, zikir aja nggak bagus. Ya, mendingan tidur tawan. Zikir aja nggak pak Itu kalau guru saya dulu pernah, dulu Al Habib bin Abdullah Al Shatiri. Nih beliau lagi ngajar di masjid. Ada yang masuk nih murid ke masjid. Sholat tahiyatul masjid dimarahin sama Habib Hasan. ngapain tuh sholat tahiyatul masjid? baca subhanallah tahiyatul masjid kan kalau kita nggak sholat baca, subhanallah alhamdulillah wala ilahi, akbar, empat kali baca karena apa karena ilmu lebih penting dari zikir ilmu itu lebih pen penting nabi pernah masuk ke masjid melihat ada dua halakoh perkumpulan yang satu lagi ngaji yang satu lagi zikir kata nabi dua-duanya majelis bagus tapi yang ngaji lebih bagus daripada yang zikir jadi lagi dengerin ilmu, jangan lagi ngobrol, jangan lagi main HP. Zikir aja, enggak bah. Enggak bagus. Ini ada yang lagi main HP, baik. Bikin status, maulid. Ntar bikin statusnya kalau udah kelar. Ada lagi ntar nih, begitu dibagi nampan, foto dulu nampannya. Trek. Ada yang model begitu tuh? Kebangatan lebay orang hidup zaman sekarang. Jangan ngapa ya Allah ntar ada yang lihat status kita orang yang lagi lapar kagak kuat beli makanan pan kesian bener gak? jangan kalau bikin status yang manfaat nasihatin orang ya nasihat orang ayat Quran atau apa begitu ya, yang gak makanan ibu-ibu kadang banyak yang begitu bu bu abis masak jadi nih masakan dipoto dulu Padahal suaminya udah lapar nih. Malu, mana makan? lu bang saya foto dulu bentar. Dipotok dulu tuh makanan. Trek berhasil juga akhirnya. Aduh. <guluh> saya kadang-kadang tuh kalau ngeliat status-status orang di WhatsApp ini ada orang yang bikin status makanan lebay. Kata Nabi husni Islam, min husni islamil mar'i tarkuhu malah ya ini. Paling ya salah satu baiknya Islam seseorang meninggalkan yang nggak manfaat. Manfaatnya apa coba kita? Ya, manfaatnya apa kita nyetrek makanan begitu trek kita bikin satu. Kira-kira manfaatnya apa? Ada gak bu? Nggak ada manfaatnya kecuali kalau kita trek kita bikin yang mau makan ke rumah saya ini sudah matang. Nah baru. Begitu gak kira-kira? Begitu apa gak kira-kira? Jarang yang begitu. Ada lagi yang duit di foto media trek gaji bulan ini. Enggak ada tuh track yang mau minjem duit silahkan. Ada gak yang gitu? <laughs> Kalau itu baru manfaat. Tapi kalau cuma ngunjukin orang doang. Ya Allah lagi jalan-jalan. Udah ada kebangatan lebay orang sekarang ya. Makanya orang yang nyimpen, yang nyimpen nomor saya pasti tahu. Enggak pernah bikin status. Jarang bikin status ya. Jarang. Jadi kita lanjut ya. Jam 11 lewat. arus arusnya Allah yang gede banget. Itu ihtazza. Ihtazza itu goncang. Kan arus gede nih. Bumi aja goncang, bumi goncang ngeri gak? Tadi pagi ada gempa di Bandung. Ini arus goyang. Tapi goyangnya di situ diterangkan toroban torob torob ini goyang yang tanpa sadar karena mengalami hal yang dia senang itu torob namanya goyang yang tanpa sadar kadang-kadang kita kalau lagi dengerin dengerin lagu nih lagu dangdut yang enak kita demen banget temenin lagu kadang-kadang kita goyang tuh ya minimal jempolnya goyang gitu kakinya nih nggak sadar nih Goyang ini torob namanya, jadi Arish karena saking senangnya Nabi Muhammad mau lahir. Senangnya kenapa? Sebab karena Arish pun akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Arish lah, apa Bib Rahmat buat Arish? Wallahu alam udah Allah yang tahu itu. mah. semua dapat rahmat, binatang-binatang dapat rahmat, pohonan dapat rahmat semua apalagi kita umatnya udah pasti dapat udah pasti dapat rahmat kasih sayang Allah sebab lahirnya Nabi Muhammad. Malah yang paling menang banyak umatnya kita nih. Sampai Nabi Musa aja pengen jadi umat Nabi. Nabi Musa udah jadi nabi, kata Nabi Musa, "Ya Allah, jadikan saya sebagai umatnya Ahmad." Karena apa? Karena keistimewaan yang Allah berikan banyak buat kita umat Rasulullah Rasulullah. Makanya sangat-sangat sangat, sangat, sangat pantas kita kalau bikin acara merayakan nih girang merayakan kelahiran karena kita yang paling banyak mendapatkan rahmat dengan sebab adanya Nabi Muhammad. Ketika malaikat Jibril turun membawa ayat ini, malaikat Jibril alam apa bukan? Alam apa bukan? Alam kan? Makanya Nabi nanya Ya Jibril ya. Hal asobaka Min hadihin ni'mah Nabi tanya nih sama malaikat Jibril Ya Jibril Ente kecipratan juga gak rohmatnya ini Nabi nanya nih Kecipratan juga gak rahmatnya Malaikat Jibril jawab Naam ya Rasulullah Iya ya Muhammad Dapat Jadi Malaikat Jibril pun Kecipratan kasih sayang Allah Karena Allah menurunkan mengutus Nabi Muhammad. Nabi tanya Mau tahu Nabi apa Contohnya Kata malaikat Jibril, alaihis. Ala, malaikat Jibril nih dia mengatakan beliau dia mengatakan ya saya nih ya ya Rasulullah tugas saya tugas saya ini apa tugasnya malaikat Jibril menyampaikan wahai kan wahyu itu Allah turunkan untuk para nabi. Berarti dari mulai nabi pertama yaitu Nabi Allah Adam sampai engkau semuanya wahyunya yang nganterin malaikat Jibril dari Allah ambil wahyu nganterin ke Nabi Adam, dari Allah ngambil wahyu nganterin ke Nabi Allah Idris, dari Allah ngambil wahyu nganterin terus 124.000 nabi yang nganterin wahyunya, kira-kira, kira-kira nih, kalau ada makhluk Allah yang tugasnya kayak gitu tuh, kayak gitu tugasnya nganterin wahyu. Kira-kira nah, makhluk termasuk makhluk yang selamat, apa enggak? Selamat, apa enggak? Lah tugasnya nganterin wahyu, kata malaikat Jibril apa? Saya tugas saya nganterin Wahyu dari dulu sampai engkau ya Rasulullah. Tapi belum ada jaminan buat saya selamat nanti di hari kiamat. Belum ada. Jadi dari Nabi Adam sampai Nabi Isa itu malaikat Jibril tugasnya bulat balik ke Allah ke Nabi nganterin Wahyu. Belum ada jaminan selamat dari Allah di hari kiamat nanti. Belum ada. Bayangin Pak, Malaikat Jibril belum ada jaminan selamat. Iblis aja yang ibadah 80 ribu tahun. Iblis dulunya kan ibadah 80 ribu tahun. Akhirnya dikutuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nggak ada jaminan buat saya. Begitu engkau diutus oleh Allah. Baru Allah cantumkan, Allah puji saya, diabadikan pujian buat saya di dalam Al-Qur'an, sebab Allah utus engkau sebagai nabi. Baru ada jaminan buat saya, saya akan selamat nanti di hari kiamat. Tuh, masya Allah, jadi sampai malaikat Jibril aja. Malaikat Jibril kan malaikat yang diciptakan dari cahaya enggak punya dosa. Enggak punya dosa kan? Malaikat itu enggak punya dosa. Dan kalau disuruh selalu taat, enggak pernah membangkang atas perintah Allah, enggak pernah ngerjain larangan Allah, tapi tidak mendapatkan jaminan baru setelah kelahiran Nabi Muhammad. Allah utus Nabi Muhammad Malaikat Jibril mendapatkan kasih sayang Allah dengan mendapat jaminan selamat di hari kiamat. Itu kasih sayang Allah, sebab Rasulullah. Makanya, malaikat Jibril aja disayang sama Allah, sebab nabi, apalagi kita umatnya nih, kita paling disayang sama nabi. Makanya, biar nurut, biar dengar kata sama Rasulullah. Rasulullah sayang banget sama kita. Ketika Nabi masih di dunia sayang sama kita, ketika Nabi sekarang di sisi Allah sayang sama kita, ketika Nabi di hari kiamat nanti dikatakan bil mukminina raufun rahim. Sampai Allah Subhanahu wa taala mau nyerahin sama Nabi Muhammad. Ya Muhammad, ya. Ya Muhammad, nih saya serahin dah perkara umatmu sama kamu dah. serah kamu mau bagaimana ke? Sampai mau di, sampai Allah mau serahin. Saking Allah sayangnya menabi Nabi Muhammad tuh. Kata Nabi Muhammad, jangan ya Allah, jangan. Engkau lebih sayang terhadap mereka daripada saya. Engkau yang menciptakan, engkau lebih sayang kepada mereka. Jadi Nabi itu saking pengen umatnya semuanya salah, pernah Nabi ditawarin, ditawarin, pengen mana pilih dua, setengah umatmu masuk syurga, apa mau syafaat aja, Nabi pernah ditawarin begitu tuh, sama Allah, pengen setengahnya masuk syurga, apa pengen syafaat aja, kata Nabi, fakhtar tuh syafaat, aku lebih memilih syafaat aja. Kalau setengah masuk syurga, setengah neraka. Kayak di dalam kitab tadi itu bacaan mulid, al hadis sani. Kan dalam keterangan kan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam keterangan nih pernah malaikat Jibril turun bawa khabar dari Allah. Bilangin ya Jibril ya, nanti umat ya. ya Jibril malaikat Jibril turun. Kata malaikat Jibril, "Ya Muhammad, Ya Rasulullah Allah kirim salam nih Kata Allah nanti umatmu Masuk syurga 70 ribu Enggak pakai dihitung lagi 70 Ribu Enggak pakai di Hitung, jadi masuk syurganya Apa Langsung Enggak pakai dihisap lagi Enggak pakai mizan lagi Enggak langsung masuk syurganya Habis itu Nabi minta tambahin nama Allah. Kalau 70.000 ribu kata Sayyidina Abu Bakar ngomong begini, Ya Rasulullah minta tambahin nama Allah. Jangan 70 ribu, 70 ribu mendikit. Nah 70 ribu, sahabat aja udah 114 ribu. Iya, kita dapat gak kira-kira kalau 70 ribu? Akhirnya kata mak kata Abu Bakar ya, ya Rasulullah tambahin minta tambahin nama Allah jangan segitu akhirnya Nabi minta tambahin nama Allah minta tambahin Ya Jibril minta tambahan sama Allah jangan segitu ya. Nabi yang minta tambah nih Malaikat Jibril balik lagi ke langit begitu balik ke langit sampaikan salam ya Allah kekasihmu minta ditambahin jangan tujuh puluh ribu biasanya nih biasanya orang kalau beli nih bu ibu bu bu Ibu-ibu kalau beli sayuran, beli cabe sekilo, sama tukangnya bilang, bang tambahin ini apa bang? Tambahinnya berapa? Ini tiga biji. Benar gak? Benar gak? Nggak ada nambahin sampai setengah kilo, ada gak? Nggak ada. Kalau Allah maha baik, apalagi yang minta kekasihnya. Ketika Rasulullah minta tambahin, Ya Allah kekasihmu Rasulullah minta tambahin, Muhammad minta tambahin. Nah, apa kata Allah? Ya udah, saya tambahin 70, dari tujuh puluh ribu bawa tujuh ribu orang. Dari tujuh ribu bawa tujuh ribu orang. Jadi tambahannya tuh dari tujuh ribu ke banyak dah hitungin diri orang udah lapar sih? diem baik udah Miliaran tuh. Masuk surga tanpa dihisap miliaran. Belum lagi ntar yang syafaat beda lagi. Beda lagi yang ditolong syafaat. Walhasil, udah nabi sayang banget nama kita. Makanya kita juga biar sayang sama Rasulullah. Dengan apa? Dengan menjalankan perintahnya. Menjauhi segala larangan-larangannya, bikin bangga Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan bikin senang Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi. Wassalam. Kalau kita menghidupkan sunnah Nabi, nanti di hari kiamat kita bersama-sama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu <tell> alaihi wasallam. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya buat saya dan umumnya buat kita semua. Hadanallahu <tell> wa iyyakum ajma'in. thumma assalamu warahmatullahi wabarakatuh.